أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. Saudara penonton yang dirahmati Allah Taala sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada kesempatan pada kali ini sekali lagi kita dapat bersama dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru, insya-Allah, yang mana kita mengalu-alukan kedatangan para penonton hak di rumah, kita alu-alukan dan juga para penonton yang datang di studio pada hari ini, insya-Allah, iaitu yang datang jauh daripada Lumut Perak, iaitu Persatuan Kaum Ibu dan juga Jemaah Surau Taman Melati Lumut Perak. Apa khabar semua? Semua sihat ya? Alhamdulillah. Nampak semua ceria-ceria belaka kan? Alhamdulillah. Jadi kita akan berbincang pada kali ini. Tajuk kita ialah tujuh perkara binasa. Tujuh perkara binasa. Sebelum kita nak start tajuk, saya ada bincang sedikit ataupun sebut, kita baca Al-Quran sikit tadi daripada surah Luqman. Surah Luqman iaitu surah yang ke-31 dalam Al-Quran, yang berada pada juzuk 21 ayat yang ke-12 dan 13 yang saya baca tadi. Siapa penonton di rumah ada Quran, baca boleh buka tengok kan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan walaqad ataina luqmanal hikmah an yashkur lillah wa man yashkur fa inna ma yashkur li nafsihi wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid. Allah taala cerita ketika mana Allah taala mengurniakan kepada Luqman al hikmah, Luqman al-Hakim, Allah bagi hikmah kepada dia supaya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sesiapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya kebaikannya akan datang kepada dirinya. Mana dia bersyukur kepada diri dia. Tetapi sesiapa yang kufur kepada Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Dan Luqman yang Allah bagi hikmah ni kepada dia, dia mengajar anak dia dengan cara yang terbaik. Sesuatu yang dapat membimbing manusia untuk selamat dunia akhirat, jauh daripada perkara-perkara kebinasaan. Lalu perkara pertama yang disebut oleh Luqmanul Hakim sebagaimana yang dirakamkan oleh Allah Quran, kita boleh lihat ayat 13. Wa idh qala Luqmanul ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ketika mana Luqman berkata kepada anaknya, memberi pengajaran kepada anaknya, mendidik anaknya, apa kata Luqmanul Hakim? Ya bunai, wahai anak kesayanganku, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Jangan kamu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana sesungguhnya perbuatan syirik itu merupakan satu kezaliman yang amat-amat nyata, yang amat-amat besar, yang kita kena jauhkan diri kita daripada perkara-perkara
yang mendatangkan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena siapa melakukan syirik, maknanya dia sudah melakukan perkara yang membinasakan. Dan Tuhan yang dirahmati Allah, kita tak mau binasa, kita nak selamat dunia akhirat. Maka dengan sebab itu, Luqman, orang yang bijaksana, orang yang hebat, dia didik anak dia supaya selamat, tidak melakukan perkara yang binasa. Maka begitu juga kita didik diri kita, kita didik anak-anak kita insyaAllah supaya selamat, supaya tidak terjebak dalam perkara-perkara yang membinasakan. Nah, itu introduction lah sebagai mukadimah. Dan saya nak buka soalan kepada para penonton kita di studio ni, yang saya rasa tak sabar-sabar nak tanya tu, duk pegang mikrofon tu kan. Jadi insyaAllah kita buka soalan yang pertama. Siapa yang nak tanya soalan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini binti Ujud, ingin bertanya kepada Ustaz, apakah tujuh perkara yang binasa? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Puan Aini daripada kaum ibu Taman Melati. Lumut Taman Melati ni banyak tempat Taman Melati ni kan. Di sini pun ada Taman Melati juga. Ni Taman Melati, Lumut. Mungkin bunga melati banyak kot noh. Banyak. Tak ada. Ada pupus. Kalau pupus kena tanam semula lah untuk mengekalkan nama taman tadi kan, Taman Melati. Baik, soalan berkaitan dengan tajuk kita. Sebab tajuk kita tujuh perkara yang membinasakan. Sebenarnya banyak perkara binasakan ni. Semua perkara yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala binasa belaka. Tetapi apa tujuh perkara itu? Sebab apa kita sebut tujuh? Tak sebut lapan ke sembilan ke sepuluh? Sebenarnya saya nak petik ataupun tujuh perkara ini dipetik daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi, iaitu hadis sahih muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada para sahabat. Hadis itu riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Rasulullah pun bersabda ke sahabat. Rasulullah kata, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Kata Nabi, "Jauhilah kamu tujuh perkara yang membinasakan." Di sini datang kata binasa. Sebab tu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dia kata al-mubiqat tu mana al-muhlikat. Al-mubiqat itu maksudnya al-muhlikat, yang membinasakan. Jadi Nabi kata, jauhi kamu daripada tujuh perkara yang membinasakan. Lalu bertanyalah sahabat Nabi SAW, "Wa ma hunna ya Rasulullah, tujuh perkara binasa itu apa ya Rasulullah?" Maka Nabi SAW jawab, "Qala, yang pertama asyirku billah." Yang pertama syirik kepada Allah, sebagaimana ayat Quran yang kita baca tadi. Yang keduanya as-sihru. Apa dia sihru? Sihir. Orang Melayu panggil sihir jugalah kan. Yang ketiganya wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haq. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Taala kecuali dengan kebenaran. Ada ke bunuh jiwa ni dengan kebenaran? Ada, iaitu dalam jihad. Contohnya dalam perang, tak kata bunuh dalam perang, ataupun ketika mana menjatuhkan hukuman orang yang dia ni tukar jatuh hukuman kan. Jadi maknanya dia, itu kebenaran kan? kalau tidak dia pun tak berani nak jatuhkan hukuman kan, mengikut perintah mahkamah dan sebagainya. Baik, itu yang ketiga. Yang keempatnya adalah wa aklur riba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu mereka yang terlibat dengan riba, makan riba juga termasuk dalam perkara yang membinasakan. Dah empat, apa lagi? Yang kelima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Ini juga satu perkara yang sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat besar kesan dia, dan juga termasuk dalam perkara yang membinasakan. Itu dah lima. Yang keenam, kata Nabi, wa tawalli yaumaz zahfi. Wa tawalli yaumaz zahfi ni maknanya lari daripada medan pertempuran, daripada medan peperangan. Dan yang ketujuhnya wa qadful muhsanan al-ghafilat al-mu'minat, iaitu apabila menuduh seseorang yang suci, yang bersih, yang kita kata yang orang beriman, dituduh dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan zina dan sebagainya. Tuan-tuan, kalau kita tengok Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pun dituduh dalam surah An-Nur. Kalau kita baca, baca tak surah An-Nur? Baca tak? Tak berapa nak jawab tu. Kita risau juga tak baca.
Sebab Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ditulis surat kepada gubernur dia, dia kata alimuni sa'akum, surat tenur, ajar wanita-wanita kamu ni, terutama wanita ni ya. Oleh lelaki pun baca juga. Tapi dalam kata-kata Sayyidina Umar surat dia tulis tu, dia kata ajar wanita kamu dengan surah An-Nur. Sebab surah An-Nur ni banyak juga menceritakan tentang adab-adab, peraturan-peraturan, perkara-perkara. Ini juga melibatkan yang disebut sebagai qadhaf. Qadhaf iaitu melontarkan tuduhan zina kepada orang yang bersih, orang yang suci. Makna lontar tuduhan itu dalam keadaan tidak membawa sebarang bukti, sebarang saksi dan sebagainya. Aisyah radhiyallahu anha pun dituduh. Kalau kita tengok Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan sebab itulah ada peraturan-peraturan khusus, dan sesiapa yang menduduh ia merupakan dia melakukan satu perkara yang sangat-sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu kita kena pastikan ni tujuh perkara. Ingat tak tujuh perkara ni? Kalau saya tanya balik boleh ingat tak? Ha, insya-Allah para penonton di rumah pun tulis tujuh perkara tersebut. Anda juga perlu tulis di pun, kita nak ingat betul-betul sebab ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat ni untuk apa tuan-tuan? Supaya kita tidak terjebak dalam perkara-perkara ini. Hadis ini hadis sahih muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Itu tujuh perkara yang kita nak bincangkan di kesempatan pada kali ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Baik. Jadi nampaknya kita perlu berehat. Nampak semua pakat letih ni. Kan pusingan pertama ni insya-Allah kita rehat dulu. Nanti banyak lagi akan kita bincang selepas ini insya-Allah. Oleh itu saudara, jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini dalam Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru. Kembali selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kembali kita dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru insya-Allah. Syukur kita pada Allah kita dapat sambung kembali selepas masih-masih rehat tadi, ada minum air dan sebagainya. Apapun tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, kita nak buka soalan seterusnya kepada para penonton kita di studio. Silakan, siapa nak tanya soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Nur bin Mahmud. Ya. Yeah. Ingin menjelaskan. Nak tanya, ingin bukan bertanya, nak bukan Ustaz. Nak jelaskan ya. Jujur tu Haji. Ingin tanya kepada Ustaz. Ya, ya. Antara tujuh yang Ustaz huraikan tadi, mana yang paling binasa? Baik. Terima kasih Ustaz. Itu saja ya Tuan Haji. Terima kasih kepada Tuan Haji Maknoor. Kalau Tuan Haji nak jelaskan tadi, saya tukar dengan tempat Tuan Haji lah. Saya duduk bawah, Tuan Haji duduk atas ni. Baik, terima kasih kepada Tuan Haji. Biasalah gugup sikit ya. Gugup sikit biasa. Kadang-kadang penonton di rumah tengok, boleh senang. Dia kata, cuba duduk sini tengok. Tak boleh cakap langsung pun ada kan. Baik, terima kasih kepada Tuan Haji di atas persoalan yang ditanyakan tadi. Antara tujuh ni ranking dia kan. Tujuh ni ada ranking atas, ada ranking yang bawah kan. Sebab memang dalam hukum Islam ni semua ada ranking dia. Contoh iman sendiri ada ranking dia. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha kalimatul Allah wa adnaha imatatul azamin anittariq. Kata Nabi, iman itu ada 70 cabang lebih. Contoh ni contoh. A'laha yang paling tinggi kalimah la ilaha illallah. Maknanya ada ranking dia. Kalau iman tu sendiri ranking paling tinggi ialah kalimah la ilaha illallah. Wa adnaha yang paling rendah ialah imatatul adha an tariq, buang perkara menyakiti di jalan. Makna itu juga masuk dalam perkara iman. Cuma nak banding ranking ni ada dia tahap-tahap dia. Begitu juga dalam tujuh perkara binasa ni, dia ada tahap-tahap dia. Yang paling binasa mana, yang tujuh ni mana yang paling binasa? Sudah tentu perkara pertama yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara pertama apa yang Nabi sebut tadi? Syirik. Perkara pertama disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syirik. Maknanya syiriklah merupakan perkara binasa yang paling binasa. Yang paling kita kata paling teruklah. Jadi maknanya sebab apa? Sebab syirik ni
Kalau kita lihat, syirik ada pelbagai jenis. Ada yang syirik jali, ada syirik khafi, kan? Syirik yang kita kata yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menduakan Allah Taala, yang tak betul-betul mempaksikan ibadah pengabdian diri kepada Allah Taala, maka pada ketika itu, kalau dia mati dekat macam tu, apa kata Allah Taala? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Kata Allah Taala, Allah Taala tidak mengampunkan dosa orang yang mati dalam keadaan syirik kepada Allah. Sedangkan Allah boleh mengampunkan dosa selain daripada syirik bagi sesiapa yang Allah kehendaki. Maknanya pada sini, maknanya kalau orang itu mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan menyekutukan Allah, mati dalam keadaan menyembah berhala, mati dalam keadaan tak beriman kepada Allah, maka pada ketika itu memang confirm Allah tak ampunkan dosa dia. Dia akan masuk neraka selama-lamanya. Berbeza dengan orang yang mati buat dosa, dia beriman pada Allah tapi macam mana tiba-tiba terlajak kan, terbuat dosa. Mati tu tak sempat nak bertaubat. Ya, tapi dia beriman, dia tak syirik, cumanya dia melakukan dosa. Mati tak sempat bertaubat. Maka dia akan dikenakan hukuman juga di atas dosa yang dilakukan. Tetapi last sekali, dia akan masuk syurga juga. Sebab apa? Sebab dia mati itu dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kita sebut sebagai, maka syirik itulah merupakan perkara yang sangat-sangat besar kesan dia kepada diri kita. Sebab itu antara tujuh perkara binasa itu, syirik itulah perkara yang paling binasa. Jadi kita nak kena hindarkan diri kita daripada terlibat dalam perkara-perkara yang melibatkan syirik. Wallahu ta'ala alam. Baik, saya nak buka lagi soalan kepada para penonton. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rizal bin Cik Mat. Ya. Ingin bertanya satu soalan je, Ustaz. Ya, ya. Bagaimanakah cara nak menghindarkan diri daripada syirik dan apakah doa yang perlu diamalkan? Mm-hmm. Itu saja soalan Ustaz. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada tuan yang bertanya tentang masih lagi berkaitan dengan syirik. Macam mana nak hindarkan syirik dan juga apa doa yang perlu kita amalkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Yang pertama sekali, syirik itu lawan dia ikhlas. Syirik lawan dia ikhlas. Jadi macam mana kita nak bentuk diri kita supaya ikhlas sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jauh daripada syirik. Yang pertama sekali ialah kita nak kena merenung nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak kena kenal Allah dulu yang pertama. Kita kenal Allah, lepas tu kita renung nikmat Allah. Orang yang tak kenal Allah, dia mencari-cari siapa Tuhan dia. Ini jadi syirik ni. Dia tak tahu siapa Tuhan dia. Kan? Macam Nabi Ibrahim berdialog dengan kaum dia. Nabi Ibrahim nak test kaum dia kan. Tengok matahari. Ini ke Tuhan? Tengok besar kan? Ada, tiba-tiba tenggelam. Takkan Tuhan tenggelam kan? Walaupun dia besar macam mana pun. Tapi nak ceritanya, adakah tengok makhluk yang diciptakan ini sebagai Tuhan? Maka di sini Allah Ta'ala bagi dalil naqli, bagi dalil akli. Maka dengan sebab itu, dalil naqli dan dalil akli fikir, kita mencari kebesaran keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau zaman dulu lah, kalau kita tengok orang Arab Badui ni, Arab Badui contohnya, dia kenal Tuhan macam mana? Dia kenal Allah Ta'ala. Dia tak kufur pada Allah Ta'ala. Kadang dia tengok daripada persekitaran dia aja. Kan? Bagi contohnya, bila orang tanya dia, kamu beriman pada Allah, dia kata, al-ba'ratu tadullu al-ba'ir wa athrul aqdam yadullu al-masir. Dia kata, dia bela unta. Arab Badui dia bela unta. Dia kata, tai unta menunjukkan ada unta. Dia takkan unta, tai ada unta tak ada. Tak pernah sabar kan? Athrul aqdam ni, tempat orang nampak kesan tapak kaki kan? Kesan bagi menunjukkan ada orang berjalan. Adalah maknanya ada kesan. Ini bumi ni bukan kesan. Matahari, bulan, planet, langit. Maka ini sudah tentu menunjukkan yang maha esa, yang maha perkasa. Iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi makna di situ tuan-tuan, kita mencari Allah Ta'ala, mengenal Allah dengan ilmu. Maka dengan sebab itu kita tak syirik pada Allah Ta'ala. Kita tak minta doa kepada selain daripada Allah Ta'ala. Kan? Minta doa hanya kepada Allah. Sebagai contohnya, minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita meletakkan makna Allah Subhanahu Wa Ta'ala menentukan rezeki kita. Bukan manusia tentukan rezeki kita. Maka setelah kita faham konsep tersebut, maka di situlah
kita akan renung nikmat-nikmat Allah Ta'ala dan kita akan mengikhlaskan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi kita akan buat ibadat pun kita tidak ada penyakit riak. Riak ni syirik kecil dia panggil. Syirik kecil ni taklah sampai keluar daripada Islam tetapi dia akan mengikis pahala. Itu dia panggil syirik kecil. Syirik ni ada syirik besar, ada syirik syirik kecil. Ni pakai-pakai tangkai tu syirik besar lah. Tak boleh. Ni maknanya minta perlindungan. Minta perlindungan daripada selain daripada Allah Azza wa Jalla. Dia percaya bahawa yang bagi, yang tolong dia tangkai itu. Bukan Allah Ta'ala. Dia tak boleh. Ini sangat-sangat besar. Dan dalam konteks riak saya sebut tadi bahawa dia buat ibadat bukan kerana Allah Ta'ala. Dia nak tunjuk ke orang. Nak buat kerana Allah tapi dia tunjuk ke orang dulu. Jadi maknanya ini semua perlu kita jaga, perlu kita bentuk. Cuma tadi tanya pasal doa tadi. Jadi saya nak tulis dekat sinilah doa. Supaya kita dapat beramal. Apakah doa yang perlu kita baca? Tuan-tuan baca tak maksurat? Maksurat. Baca tak maksurat? Kan? Yang disusun oleh Al-Imam Hasanul Banna. Maksurat kita baca waktu pagi, kita baca waktu petang. Kan? Kalau siapa yang tak baca lagi, boleh cari dekat kedai ada maksurat kecil je. Kan? Ada wasifah kubra, wasifah sughra, ambil yang kecil pun tak apa. Kita amalkan. Maksurat ni maknanya doa-doa, zikir-zikir yang maksur, yang diambil daripada Quran dan juga hadis Nabi SAW. Yang mana eloklah kita baca waktu pagi, waktu petang. Dan doa ini yang saya nak tulis ni ada dalam maksurat. Iaitu apa doanya untuk menghindarkan diri daripada syirik. Ya? Doa ini Nabi SAW ajar kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allahumma inna na'udzu bika min an nushrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Okey, boleh ni? Boleh? Boleh? Tak pakai saya tak pakai? Nak tak pakai kita tak pakai ni? Okey, kita tak pakai kan? Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima na'lamuhu. Baik. Ini berdasarkan doa yang diajar oleh Nabi SAW berdasarkan hadis yang sahih. Jadi kita boleh amalkan. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Tuan-tuan mungkin boleh baca bersama sekarang ni supaya kita dapat baca ni terus hafal. Tak mau tunggu-tunggu lagi dah . Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Kalau padam boleh ingat tu lah. Apa makna dia? Kita tengok makna dia. Doa yang kita boleh baca. Ya Allah, sesungguhnya kami, Allahumma inna, ya Allah, sesungguhnya kami, na'udzubika, kami berlindung denganmu, min daripada an-nushrika, daripada kami mensyirikkan kamu, nushrika bika, syai'a, dengan sesuatu, daripada kami, an-nushrika bika, kami mensyirikkan kamu dengan sesuatu, na'lamuhu, yang kami ketahui. Kita berlindung dengan Allah daripada kita mensyirik Allah. Kadang-kadang kita sedar. Kadang-kadang kita sedar. Wa nastaghfiruka, dan kami minta ampun istighfar kepadamu ya Allah. Lima la na'lamu. Kalau kadang-kadang kami tak sedar, tak ketahui. Jadi ini doa dia. Mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat menghafalnya dan kita mengamalnya. Kita perlu berehat. Sekali lagi,
insyaAllah kita berehat dulu. Lepas ini kita akan kembali dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu. InsyaAllah kembali selepas ini insyaAllah. Ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru, insyaallah jangan keliru lagi lah. Kita dapat sama-sama tadi baca doa dan kita amalkan. Jangan kita baca saya tak amalkan. Kita amalkan dan kalau boleh kita amalkan ma'thurat insyaallah setiap pagi, setiap petang, dan dia juga terkandung doa ni dalam ma'thurat yang kita jadikan sebagai amalan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dapat menjauhkan diri kita daripada perkara yang sangat-sangat binasa, iaitu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk keselamatan kita dunia dan juga di akhirat. Baik, tuan-tuan, saya nak buka lagi soalan kepada para penonton, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Saya Puan Rosita binti Haji Putih Mahadi ingin bertanya satu soalan. Bagaimanakah sihir itu boleh berlaku? Sekian, terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih kepada Puan Rosita. Bagaimana sihir boleh berlaku kan? Dan sihir juga macam kita sebutlah hadis tadi kan, yang mana termasuk dalam perkara, tujuh perkara yang membinasakan. Asyirku billah satu, yang kedua asyihru, sihir. Baik, kalau kita tengok dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah pun Allah Ta'ala menceritakan tentang bagaimana kita kata sihir itu yang datang daripada syaitan. Wama kafara Sulaiman walakin asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Dalam Quran Allah Taala sebutkan, iaitu Nabi Sulaiman tidak kufur sebab Nabi Sulaiman tak terlibat dengan sihir, tetapi walakin asyayatina kafaru, syaitan itu mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yu'allimuna an-nasa sihr, mereka mengajar manusia dengan sihir. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka sihir itu boleh membawa kufur kepada Allah. Daripada ayat ini juga para ulama menyatakan bahawa sihir ini perbuatan haram dan sihir boleh membawa kepada kufur. Bahkan sihir ini dia meminta pertolongan jin, syaitan, iblis dan sebagainya untuk melakukan benda-benda yang kita nampak macam luar biasalah. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, yang kadang-kadang sihir itu boleh kita kata memisahkan antara suami dan isteri kan dengan sihir itu. Ini berlaku satu penyakit yang kadang-kadang kita cukup risau. Orang yang terlibat dengan sihir ni, dia sedar atau tak sedar, dia melakukan perbuatan yang boleh bawa kepada kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia jangan terlibat dengan perkara-perkara seumpama itu. Dia macam mana berlaku? Contohnya kita kata, contohnya dia tak puas hati pada seseorang. Biasanya datang daripada perasaan sakit jiwa kan. Makna hati tu tak elok. Hati tu sakit, hati tu ada penuh dengan dendam, dengan dengki dan pelbagai lagi. Maka syaitan cukup sukalah jadi macam ni. Dia pun nak buat depan, dia tak berani. Dia tak boleh, ada undang-undang apa semua kan. Maka dengan sebab itu, dia pun pergi jumpa pengamal-pengamal perubatan yang sihir ni lah. Yang kita bomo-bomo ni lah, bomo sihir. Kan? Pergi jumpa dalam keadaan kita kata, diminta lah untuk kenakan kawan tu. Contohnya. Jadi kadang-kadang menggunakan kita kata apa-apa alat atau gambar ke, guna macam-macam ke, maka dengan meminta pertolongan daripada syaitan, daripada jin, maka ia boleh laksanakan. Tuan-tuan sedar atau tak sedar, dia telah membawa kepada dosa yang sangat besar dan boleh membawa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, man ata arrafan au kahinan au sahiran fasaddaqahu bima yaqul faqad kafar au kama qal. Kalaulah sesiapa yang mendatangi ahli tukang sihir, kata Nabi, tukang sihir, tukang tilik dan juga hak jenis macam inilah kan, maka dia membenarkan apa yang dibawa ataupun dikatakan atau disebut, maka pada ketika itu dia boleh menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, wal a'yazu billah. Maka dengan sebab itu perkara-perkara ini kita kena hindarkan diri. Kita tidak mahu terlibat dengan perkara-perkara yang melibatkan
sihir-sihir yang seumpamanya ia akan merosakkan, mungkin atas dunia dia puas hatilah, dia boleh buat sesuatu kepada orang kan, tetapi sebenarnya dia adalah perkara yang haram, perkara yang sangat-sangat besar dosanya, perkara yang termasuk dalam perkara yang membinasakan. Dan kalau kita tengok Nabi SAW pun pernah disihir, Nabi. Nabi disihir oleh seorang Yahudi. Itu perangai dia, Yahudi kan? Labid bin Al-Asam. Sihir Nabi SAW dengan mereka ambil rambut Nabi. Ada sebelah helai rambut Nabi. Diikat-ikat-ikat, disimpulkan dan dibuang di telaga buruk. Itu sampai Nabi Nabi rasa pening sikit. Jibril alaihissalam datang ubatkan Nabi SAW. Nabi disuruh membaca Al-Mu'awwidhatan. Apa itu Mu'awwidhatan? Surah Al-Falaq dan juga Surah An-Nas. Jadi Surah Al-Falaq 5 ayat, Surah An-Nas 6 ayat. Nabi baca satu ayat, terungkai satu simpulan. Baca satu ayat, terungkai satu. Sebelah sampai 11 ayat Nabi baca, 11 itulah terungkai Allah Ta'ala selamatkan Nabi SAW. Tapi nak ceritanya, itu perbuatan Yahudi. Jadi maknanya, dia amalan-amalan yang berkaitan dengan syaitan ni, itu amalan Yahudi, maka kita jangan terlibat dengan amalan-amalan tersebut sebab ia merupakan perkara yang sangat-sangat membinasakan. Allahu'alam. Ada lagi soalan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurana binti Abdullah. Bunuh diri juga satu... Ya. Perkara binasakan. Ya, betul. Jadi macam mana nak urus jenazah orang bunuh diri? Itu soalan saya. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih kepada Puan Nur Ana di atas persoalan yang dikemukakan. Bunuh diri juga termasuk perkara yang membinasakan. Kita sebut tadi waqatlun nafs allati haramallahu bil haq, maknanya membunuh jiwa orang lain termasuk dalam perkara yang membinasakan. Okey, bunuh jiwa orang binasa, betul kan? Betul lah, kita tak boleh bunuh orang. Bunuh diri macam mana? Bunuh diri boleh ke tak boleh? Kan? Kalau bunuh orang binasa, bunuh diri pun binasa. Sebab ia merupakan larangan daripada Nabi SAW. Nyawa kita ni hak Allah Ta'ala. Ya? Diri kita hak Allah. Kita bukan hak kita ni. Jadi kita atas dunia ni, kita nak kena jaga diri kita dengan cara yang baik. Kita tak boleh mencampakkan diri kita dalam kebinasaan. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Maka dalam hadis Nabi, Nabi menceritakan tentang bagaimana orang yang bunuh diri ni kalau dia minum racun, dia bunuh dengan pisau tajam, dia terjun daripada tempat yang tinggi, dia akan dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala juga, dia akan melakukan perbuatan sedemikian, akan dimasukkan dalam neraka wal'iazubillah. Jadi perbuatan bunuh diri ni satu dosa yang sangat besar. Cumanya macam soalan tadi, nak urus jenazah macam mana? Baik, persoalan ni dia balik kepada bunuh diri ni, dia ni Islam ke tidak? Ada. Adakah dia masih Islam atau dia tidak Islam? Itu persoalannya. Sebab kalau berkaitan dengan mengurus jenazah, kita tengok dia Islam ke tidak, itu saja. Kan? Dia Islam ke tidak ni bunuh diri ni? Dia bergantung dia mati dalam keadaan macam mana. Dia mati dalam keadaan dia menghalalkan bunuh diri ke, ataupun dia mati dia tidak menghalalkan bunuh diri. Cuma dia atas tension, stres macam mana pun terjun jambatan. Mati kan? Tapi dia masih lagi, dia tahu bunuh diri ini haram, dia tahu, tapi dia seolah macam hilang pertimbangan kan. Sebab hukum bunuh diri ada dua. Satu, murtad, keluar daripada Islam apabila dia menghalalkan bunuh diri. Maknanya dia kata bunuh diri halal, siapa kata haram? Boleh lah. Dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Maka ini yang keluar daripada Islam ni. Yang keduanya, dia tidak menghalalkan, cuma dia dikuasai oleh syaitan, kita sebut tadi kan. Dia tak hilang pertimbangan, maka dia dikira berdosa besar. Jadi masa dia mati, kita nak tahu dia bunuh diri hak mana, kategori mana? Mana kita tahu kan? Mana kita tanya lalu sebelum mati, hang bunuh diri ni hak mana satu? Mana satu hak yang halal kan ke? Ataupun yang stres ke apa? Mana kita tahu? Itu serah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni kaedah dia, nahnu nahkum bizawahir, wallahi tawalla sarair. Kita berhukum secara zahir dulu, dia Islam dah. Dia sebelum mati Islam dah. Islam. Islam maknanya dia Islam. Maka menjadi kewajipan kepada kita untuk mengurus jenazah macam biasa. Kalau semua orang tak urus jenazah, contohnya pernah saya jumpa ada orang. Bila mana satu kes tu, orang sembang kedai kopi lah kan. Sembang kedai kopi. Dapat satu telefon, minta pada pemandi jenazah ni untuk urus satu jenazah. Member tanya, jenazah apa? Ada orang bunuh diri, mereka minta aku urus.
Dia kata bunuh diri nak urus apa? Habis buang longkang je. Oh, sedap cakap kan? Oh, tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Kewajipan orang hidup terhadap orang mati adalah untuk menguruskan jenazah. Empat perkara kena buat. Iaitu, apa dia? Pertama, mandikan jenazah. Yang kedua, mengkapankan jenazah. Yang ketiga, mensemayangkan jenazah. Yang keempat, mengkebumikan jenazah. Itu kewajipan dipanggil fardu kifayah. Makna kena urus jenazah macam biasa. Dosa dia itu diserah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa banyak-banyak mudah-mudahan diampunkan. Itu dia dengan Allah Taala. Kewajipan kita sebagai orang hidup terhadap orang mati, kita kena laksanakan urus jenazah tadi. Yang empat perkara tadi. Kalau semua pakat tak buat kerana benci pada orang bunuh diri ini, maknanya kita berdosa. Sebab itu fardu kifayah yang wajib dilakukan. Wallahu a'lam. Baik, saya buka lagi soalan, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz. Warahmatullahi. Saya mohon pencerahan daripada ustaz. Dalam konteks sekarang ini, macam mana riba itu berlaku? Baik, sekian. Itu saja soalan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Minta pencerahan. Saya cerah dah ni, kan? Cerah dah ni. Baik, dalam konteks riba yang juga termasuk dalam perkara yang membinasakan, apa dia tadi? Yang pertama syirik, yang kedua apa? Sihir, yang ketiga apa? Bunuh diri, yang keempat apa? Riba. Jadi saja saya minta ulang tu nak ingat kan. Sebab pengulangan tu atikrar itu dia memberi cepatlah kita mengingatnya riba. Dalam konteks sekarang. Baik, pertama sekali riba tu benda yang sangat-sangat membinasakan. Bahkan Allah Taala ijtihad perang Allah Rasul setiap perang bagi orang terlibat dengan riba. Dalam Quran sebut. Dan jelas juga Allah Ta'ala sebut. Wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, haramkan riba. Cuma dalam konteks sekarang. Macam mana ya? Kan? Dia dalam konteks sekarang kita nampak orang terlibat dengan riba ni sama ada dia pinjam ahlung. Ada orang nak berniaga contoh tak cukup duit kan. Macam mana nak fikir apa semua. Nyalung lah. Kan? Pinjaman wang berlesen dan sebagainya kan. Jadi maknanya lesen tak lesen tu cerita nombor dua. Ini melibatkan riba. Pinjam duit nak kena bayar lebih dengan tempoh tertentu. Ia adalah riba. Bukan masalah lesen tak lesen. Masalahnya adalah riba. Ia adalah haram tuan-tuan. Ini berlaku dalam konteks sekarang. Begitu juga dalam konteks perbankan. Ataupun insurans. Ni. Kalau konteks semasa kan. Perbankan. Jadi sebagai contohnya bila mana kita terlibat dengan bank. Urusan pelbagai urusanlah yang kita buat kan. Apakah urusan yang kita buat? Nanti kita akan sambung selepas ini sebab nampaknya waktu untuk berehat. Oleh itu kita berehat terlebih dahulu. Kita akan kembali sebab inilah merancangan Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru kembali selepas ini insyaAllah. Alhamdulillah kembali kita dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat membincang sesuatu yang terbaik dan tajuk pembincangan kita masih lagi 7 perkara yang binasa. Itu tajuk pembincangan kita sejak daripada awal tadi sampai sekarang. Saya nak sambung jawapan sebelum nak buka soalan seterusnya kepada para penonton tadi tak habis lagi jawab tadi kan sebelum rehat tadi, iaitu tentang riba yang banyak berlaku dalam konteks semasa. Apabila kita terlibat dengan perbankan, hari ini kita tahu bank ada dua, konvensional dan juga perbankan Islam. Tak kisahlah bank mana sekalipun, itu bukan soalnya, cumanya cara pelaksanaan tu, sistem itu, apakah dia konvensional ataupun dia Islamik. Sekiranya ia berdasarkan konvensional tuan-tuan, maka jelas ia terlibat dengan riba. Memang jelas terlibat dengan riba. Tetapi kalaulah dia bank yang berasaskan kepada perbankan Islam, maka syaratnya dia mesti ada penalti syariah.
semua perbankan Islam kena ada panel syariah. Biarlah bank apa sekalipun, bila sebut Islam saja, dia kena ada panel syariah. Panel syariah ni orang yang ada authority untuk mengenal pasti mana produk yang berkaitan dengan riba, mana tidak dan sebagainya. Maka yang riba akan reject, tak boleh terima. Dia akan terima benda yang yang bersih. Maka dengan sebab itu kita tak perlu pergi kaji sendiri, tak perlu pergi bank buat kira-kira pula, tengok pula dia punya. Ha, tak perlu lah. Kita serahkan, serahkan kepada panel syariah itu. Panel syariah itu akan menentukan kita boleh gunalah, kita boleh berurusan, bermuamalah dengan perbankan Islam. Cukup. Jadi maknanya cara kita nak kenal pasti itu dalam konteks orang awam pada hari ini. Perbankan Islam sahaja. Kalau yang konvensional memang tak boleh lah. Ha, begitu juga nak buat apa-apa urusan. Apa-apa urusan. Perbankan Islam saja yang boleh diterima. Yang kedua, begitu juga insurans. Hari ini orang terlibat dengan insurans. Insurans motor, insurans kereta, insurans bas, insurans lori. Semua insurans ada kan? Nak bergerak saja, tuan-tuan datang dari lumut ni. Kan? Ada insurans tak? Naik bas tu bas ada insurans kan? Datang jauh-jauh dari lumut ni. Jadi makna kehidupan seharian kita. Jadi kita sendiri ada kenderaan kan? Jadi kita ambil insurans ni. Insurans apa? Insurans konvensional ke ataupun yang takaful. Apa-apa syarikat takaful? Tidak ada masalah sebab dia adalah Islamik. Itu. Tetapi kalau yang bukan takaful, ia adalah konvensional, maka ia terlibat dengan riba. Jadi maknanya dalam konteks pada hari ini, dalam konteks pada hari ini, kita tengok dari sudut itu. Isu itu. Supaya apa? Supaya kita selamat daripada riba. Yang lain saya tak nampak sangatlah zaman-zaman sekarang ni kan. Buat-buat orang pinjam duit ni, bayar lebih ni mungkin tak berlaku lagi. Kan? Tapi kalau berlaku juga, itu riba lah. Contohnya, pinjam hutang 100, nanti aku bayar 120. Itu adalah riba. Tetapi bagaimana contoh dia kata, aku hutang 100. Dia sebulan bayar 100 jugalah. Lepas bayar 100, bayar 100, dia bagi saja, bagi hadiah ke abang ni RM10. Boleh ke tak boleh? Jawapannya boleh. Sebab dia tidak ada dalam perjanjian asal. Tak ada. Ha, dia bayar 100 juga kan. Tapi kalau dia dia syarat siap-siap, ah ha, ni aku hutang 100 ni aku bayar oleh 100 nah, nanti aku bagi hadiah pula 10 ringgit. Ah ha, tak boleh. Sebab apa? Syarat daripada awal. No. Ah ha, tak boleh. Mana hutang 100 bayar 100, tapi bila dia bantu kita, kita pun nak bantu dia kan. Jadi kita bagi lepas tu tanpa apa-apa syarat, maka itu tidak ada masalah. Jangan confuse perkara tersebut. Baik, wallahu taala alam. Kita buka lagi soalan, persilakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Asmalinda binti Abdul Rahim. Uh-huh. Soalan saya, uh-huh, siapakah anak yatim dan bagaimanakah orang yang terlibat dengan makan harta anak yatim? Uh-huh. Sekian. Baik, baik. Terima kasih kepada puan yang bertanya. Siapa anak yatim? Yang pak dan nama yatim lah. Itu yang paling simple jawapan kan. Semua pak nama yatim, semua anak yatim melaka kan. Ha, tapi dari sudut nama saja. Tapi dalam konteks Islam ni, siapa anak yatim? Anak yatim ini anak yang belum baligh yang kematian bapaknya. Kalau kematian ibu belum lagi ya. Kan? Tapi yang kematian bapaknya. Anak yang belum baligh. Budak-budak yang belum baligh. Eh, kalau baligh dah dia tak kira. Kalau kira ni semua anak yatim bah lepas saya ni. Ha, anak yatim dah ni. Kan? Ha, tengok kalau bapa tak ada anak yatim. Tak kira. Habsa-habsa ni tak kira kan? Ha, dia kira budak yang yang belum baligh yang kematian bapaknya, maka mereka itu anak yatim. Bila anak yatim, mereka perlu kasih sayang. Harta maka perlu dijaga. Ha, bila mana kita terlibat contohnya menjaga harta anak yatim, contohnya ha, rumah anak yatim dan sebagainya, maka kita kena jaga. Sebab Nabi SAW cukup ambil berat soal anak yatim ini. Bahkan orang yang memelihara anak yatim, yang jaga anak yatim, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan bagi pahala yang sangat-sangat banyak. Dan sebaliknya juga, kalau orang makan harta anak yatim, ini satu warning. Satu warning, makan harta anak yatim secara direct ke secara tak direct ke, cukup-cukup bahaya. Maka dengan sebab itu kita kena beringat. Macam mana cara kadang-kadang berlaku kita tak sedar. Ini saya nak ingatkan. Ha, iaitu kadang-kadang kita tak sedar. Contohnya orang kita suka buat kunir arwah kan. Ha, dia suka buat kunir. Bila hari kemari mati je dia akan buat kunir arwah. Baik. Ha, bila ada kunuri, buat ada arwah. Ada arwah, ada kunuri. Orang kita ni minat sungguh buat kunir arwah. Okey. Tak ada masalah buat kunuri. Konteks kunuri ni, wa'at'amu ta'am ni tak ada masalah nak buat kunuri. Cumanya ada cara yang betulnya. Contohnya Nabi kata, isna'u ta'aman li'alil ja'far. Contohnya,
kawan-kawan yang buat kenuri, bagi makan kepada keluarga si mati. Itu contoh, lebih baik kan? Bukan keluarga si mati kena buat. Letih. Yang kedua yang kita bimbang. Ha, ini saya nak sebut yang bimbang ni, yang risau. Bila mana si mati ni seorang, kita kata seorang ketua keluarga, kan? Kemudian ada anak 17 orang. Ha, anak 17 orang yang sulung umur 17 sampai 7 bulan. Memang ramai kan ni? Kan? Ramai. Contohnya, ada anak yatim tak ni? Ada anak yatim kan? Ada anak yatim 7 bulan pun tak ada ni. Lalu tiba-tiba ada orang yang jahil tuan-tuan. Dia nak buat kenuri arwah. Dia ambil duit daripada si mati. Peninggalan si mati. Tengok dalam poket berapa. Ambil kad ATM, pergi cucu, ambil duit. Sebab apa? Sebab dia buat kenuri. Duit itu sebenarnya, ia adalah harta anak yatim. Sebab apa? Sebab dia perlu difaraidkan tu harta si mati itu. Bila dia, once dia matinya, dia terus menjadi hak harta pusaka. Antaranya anak yatim tadi ni. Maka dengan sebab tu bila digunakan duit ini, makna guna duit anak yatim. Panggil kita pergi makan pula. Haru. Ha, ni cukup-cukup. Ha, kita bimbang, kita cukup bahaya ni. Maka dengan sebab itu, mengerti hukum itu cukup penting. Sebab tu kalau boleh, jiran-jiran berperanan. Khairat kematian berperanan. Supaya kita selesaikan masalah ini. Iaitu kita tolong bagi dia makan. Terutama hari kematian ni. Hari itu dia duduk kalut, duduk sibuk dalam keadaan dia pun duduk sedih lagi. Kita bagi tahu dia, jangan don't worry, kita akan bagi dia makan. Kita buat kenuri untuk dia, buat tahlil apa semua. Habis besok ni dah selesai, dia nak buat kenuri, bila-bila masa itu terpulang kat dia lah. Dia ada duit sendiri kan, dia nak buat kenuri, kan? Itu terpulang, nak jemur orang makan tu tak masalah. Cuma dalam konteks tadi ni, kita nak ingatkan, takut-takut makan rata anak yatim. Sebab kadang-kadang kita sedar atau tak sedar, ianya berlaku. Maka dengan sebab itu, kita kena tahu hukum supaya kita tidak terjebak dalam perkara-perkara yang membinasakan. Wallahu'alam. Baik, seterusnya soalan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, saya Fatimah Syairah binti Nurizad. Ya. Saya nak tanya satu soalan. Apa maksud lari dari medan perang? Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada yang bertanya. Iaitu perkara yang membinasakan yang keenam. Iaitu lari daripada At-tawalli yawma zahfi. At-tawalli yawma zahfi ni makna lari daripada medan pertempuran ni dalam konteks jihad fi sabilillah. Dalam konteks jihad yang mana mereka itu lari daripada tanggungjawab mereka untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala yang pada ketika itu sudah tentu akan berlaku, kita kata, kehancuran. Kan, psikologi dan sebagainya akan down. Sebagai contoh, ini panggil orang munafik. Kalau kita tengok dalam perang Uhud, ya. Perang Uhud, umat Islam 1,000. Musuh 3,000. Dahlah kita 3,000. 300 keluar lari. Ha, nampak? Satu serangan psikologi. Tapi 300 itu golongan apa? Golongan munafik. Memang golongan munafik dia tidak ikhlas untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu, macam kita dalam konteks diri kita ni, kita tak perang. Jadi dakwah. Kita jangan lari daripada medan dakwah lah. Kita terus sampaikan kebenaran. Biar kebenaran itu dapat dihasilkan dengan cara yang terbaik. InsyaAllah dakwah Islam itu dapat disebar luaskan dan kita semua akan mendapat kebaikan. Wallahualam. Baik, soalan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Haji Yusuf bin Haji Abdul Rahman. Ya. Ingin bertanya satu soalan kepada Ustaz. Silakan Tuan Haji. Bagaimana qazah itu boleh berlaku? Ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Oh, nampak tegas Tuan Haji Yusuf ni. Saya dengar soalan pun ketak lutut ke. Baik. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Bagaimana qazaf itu? Yang perkara yang ketujuh dalam perkara yang membinasakan. Iaitu qadful muhsanan al-ghafilat al-mu'minat. Yang kata Nabi SAW, perkara binasakan melontar tuduhan kepada orang yang bersih, orang yang suci. Iaitu tuduhan apa ni? Tuduhan zina, tuduhan sebagai anak luar nikah dan juga perkara-perkara yang seumpamanya. Islam mengatur masyarakat ni hidup berkasih sayang. Itu pertama. Jadi tak nak ada sangka buruk antara satu sama lain dan sebagainya. Bayangkan kalau saling menuding jari kepada orang lain dengan perkara-perkara yang boleh menjatuhkan maruah kehidupan manusia, maka sudah tentu akan menghakis perasaan kasih sayang di antara manusia. Maka dengan sebab itu peraturan dibina, dibuat. Dan antara peraturannya ialah tidak boleh qazaf. Qazaf ni tuduh zina kepada orang.
tuduh anak zina kepada orang. Sedangkan tidak ada bukti. Kan? Geramnya pasal tuduh. Dalam Islam, mereka yang menuduh itu kalau tak bawa saksi, maka dikenakan hukuman. Ha, sebagaimana disebut dalam surah An-Nur ayat 4. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً. Iaitu Allah Ta'ala menceritakan tentang bagaimana golongan yang menuduh orang yang suci bersih ni. Ha, suci bersih lagi mana dia tak dibuktikan bersalah. Mana suci bersih lah. Kan? Ha, menuduh dengan tuduhan zina. Sedangkan dia tak ada bukti. Dia tak ada saksi. Dia tak bawa 4 orang saksi. Maka pada ketika itu betapa besarnya perbuatan tuduhan ini. Sehingga kan dalam Islam dia boleh dikenakan 80 kali sebatan. Ha. Akibat tuduhan ini yang kita kata tuduhan yang mencemarkan. Bayangkan ini mencemarkan kehormatan manusia. Dia bukan benda kecil-kecil. Ya. Dia benda yang sangat-sangat besar. Seolah-olah kita tuduh orang melakukan perzinaan. Jadi penuduh ini tuan-tuan, dia melakukan dosa yang sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia melakukan tuduhan yang tidak benar. Bahkan dia tidak ada bukti, tidak ada saksi yang dia bawa bersama. Maka pada ketika itu kalau dibiarkan perkara ini berlaku, apa akibatnya tuan-tuan? Akibatnya manusia itu saling tuduh-menuduh yang akibatnya berlakunya perpecahan di kalangan manusia dan akhirnya manusia itu akan berada dalam keadaan yang porak-peranda. Maka dengan sebab itu kita kena jauhkan diri kita daripada sikap-sikap seumur itu. Paling tidak kita sangka baik. Walaupun dengar rumah-rumah, itu kita tolak tepilah. Sangka baik dulu. Orang beriman ini dia kena sangka. Sangka baik dulu. Itu yang pertama. Tambah-tambah kepada orang beriman yang lain. Apapun tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebenarnya kita sudah berada di akhir rancangan. Masa sangat-sangat mencemburi kita. Masa sekejap saja berlalu. Kan? Jadi apapun insyaAllah kita dapat mengambil sedikit manfaat daripada perbincangan kita. Kita ingat balik 7 perkara yang membinasakan. Yang dipesan oleh Nabi SAW. Nabi kita, ijtanimu sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara membinasakan, 7 perkara itu kita nak jauhkan diri daripada terjebak dalam mana-mana salah satu daripada perkara tersebut. Yang pertamanya apa? Syirik. Asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang keduanya? Asyihru, sihir. Yang ketiganya? Lupa adakah? Yang ketiganya? Wa qatlun nafs allati haramallahu illa, membunuh jiwa manusia. Yang keempatnya? Wa aklu riba, makan riba. Yang kelimanya? Wa aklu mal yatim, makan rata anak yatim. Yang keenamnya? Tawalli yaum zahfi, lari daripada jihad. Yang ketujuhnya? Qazaf. Wal qazful muhsan al ghafila al mu'minat. Qazaf, menuduh zina terhadap orang lain. Jadi mencemar kehormatan orang lain. Ketujuh perkara itu merupakan perkara binasa yang hendaklah sama-sama kita menjauhkan diri daripada perkara-perkara tersebut insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, macam biasa kita berada di akhir rancangan, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita memohon keberkatan dan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Tuhan kami, kami memohon keridaan-Mu ya Allah, dan kami memohon syurga-Mu ya Rahman. Kan kami berlindung dengan-Mu daripada kemurkaan-Mu dan api neraka-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah ya Tuhan kami, kami berlindung dengan-Mu ya Allah daripada melakukan syirik kepada-Mu dalam keadaan kami sedar, dan kami mohon ampun daripada-Mu ya Allah kalau kami melakukan perbuatan syirik dalam keadaan kami tidak sedar dan tidak mengetahui. Ampunkan dosa kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunkan dosa kedua bapa kami ya Allah. Ampunkan dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunkan dosa muslimin dan muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa
وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekaliannya, dengan doa itu berakhirlah perbincangan kita dalam rancangan Tanya Ustaz pada kali ini. Mudah-mudahan insyaAllah sikit sebanyak yang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah SWT. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan rancangan ini, daripada penerbit, penerbit, kru-kru terlibat dan juga para penonton di rumah, para penonton di studio, semua yang terlibat. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat daripada Allah SWT. Apa yang baik datang daripada Allah. Salah-salah saya pun maaf. Sekian. Aku lukau lihada. Wa astagfirullahalazim. Wa lakum. Wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah, peace and blessings on you.